Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi bersama channel saya Itis Ai. Jangan bosan ya sahabat, karena saya juga masih belajar ya. Mari kita belajar bahasa Mandarin untuk pemula yang sering dipakai sehari-hari, yang wajib dipelajari ya, tentang sayuran. Kata dasar yang pertama, su chai. Su chai, su chai, sayur-sayuran. Su chai, sayur-sayuran. Wo chi, wo chi, wo chi, daun selada. Wo chi, daun selada. Kao li chai, kao li chai, kao li chai, kol atau kubis ya. Kao li chai, kol atau kubis. Po chai, po chai, po chai, payam.ป้อชายพยายามหวาเยชายหวาเยชายกุมบังกอลหวาเยชายกุมบังกอลห้องลัวโปห้องลัวโปห้องลัวโปวอร์เทลห้องลัวโปวอร์เทลไปลัวโปไปลัวโปไปลัวโปลอปะไปลัวโปลอปะฟันเช番茄番茄番茄 tomat 番茄 tomat 香菇香菇香菇 jamur 香菇 jamur 小黄瓜小黄瓜小黄瓜 timun kena panas matahari agak kering sahabatSaya ulangi lagi ya. Xiao huang gua, xiao huang gua, timun. Xiao huang gua, timun. Se ji tou, se ji tou, se ji tou, buncis. Se ji tou, se ji tou, buncis. Yi mi, yi mi, yi mi, jagung. Yi mi, jagung. Yi mi, jagung.Yang chong, yang chong, yang chong, bawang bombay. Yang chong, yang chong, bawang bombay. Suan to, suan to, suan to, bawang putih. Suan to, suan to, bawang putih. Atau bisa juga bilang ta suan, ta suan, ta suan, bawang putih. Jinjau.Jinjau, jinjau paprika, jinjau paprika, lajau, lajau cabe, lajau cabe, jiang, jiang, jiang jahe, jiang jahe. Saya ulangi lagi ya. Su chai, su chai sayur sayuran, su chai sayur sayuran, wo chi.Huo chi, huo chi, daun selada. Kao li chai, kao li chai, kol atau kubis. Po chai, po chai, bayam. Po chai, bayam. Hua ye chai, hua ye chai, hua ye chai, kembang kol. Hong luo po, hong luo po, wortel. Hong luo po, wortel.白萝卜，白萝卜，老板。番茄，番茄，番茄 ，tomat。香菇，香菇，香菇 ，jamur。小黄瓜，小黄瓜 ，timun。射击刀，射击刀，射击刀 ，punches。玉米，玉米。玉米 jagung, yang chong, yang chong, yang chong, bawang bombay, suan to, suan to, bawang putih, atau bisa juga ta suan, ta suan, bawang putih, jing jiao, jing jiao, jing jiao, paprika, la jiao, la jiao, la jiao, cabe, jiang, jiang, jiang.
jahe ya, jiang jahe. Sekian kosakata dari saya. Bila ada nada yang kurang tepat, mohon saran dan kritiknya ya teman-teman, buat penyemangat saya, karena saya sendiri juga masih berusaha belajar ya, masih berusaha memperbaiki apa namanya nada bicara ya, walaupun saya sering salah nada, tapi tetap berusaha ya, tetap semangat buat penyemangat saya yang masih bekerja di sini ya, bekerja di negeri orang, karena kita kan harus tetap semangat ya, dengan cara, kalau saya dengan cara belajar, belajar dan belajar Mandarin agar tetap semangat, semangat dan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.